jangan. Jangan. Oke. Jatuh. Yang dibawa tadi satu orang perempuan, Pak. Terkait apa? Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman Satreskrim sama Satintelkam menerima informasi bahwa ada yang diduga sebagai mucikari menawarkan ke orang-orang begitu di Medan sini bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi. Nah, ini sedang kita dalami, kemudian informasi tadi pagi kita dapatkan. Nah, kita seperti rekan-rekan tadi lihat, kita mengamankan satu orang perempuan inisial H, umur 23 tahun, pengakuannya baru landing dari Jakarta tadi pagi, kemudian menginap di salah satu hotel dengan rekannya. Ya, ini sedang kita dalami, apakah betul dugaan kita ini berkaitan dengan prostitusi, dan apakah betul ini artis atau bukan, sedang kita dalami. Saya harapkan rekan-rekan media sabar, malam ini kita pendalaman, mudah-mudahan besok pagi kita sudah ada informasi lengkap. Pak, saat diamankan, H ini sedang bersama siapa dan apa yang dilakukan, Pak? Sedang dengan satu orang lelaki di sebuah hotel, salah satu hotel di kota Medan sini. Untuk kejelasannya dalam rangka apa dan sedang apa, mungkin besok kita jelaskan. Itu sekarang dalam rangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.